Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya dengan channel Jembatan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan begitu pula hendaknya buat teman yang lagi nonton. Baiklah buat teman yang sehobi dengan saya dan suka berburu. Di kali ini kita akan mencoba akurasi senapan kita menggunakan piser dan teleskop. Dan mimisnya kita gunakan mimisnya yang biasa ya. Yang biasa kita gunakan buat berburu. Berburu babi dan berburu tupai. Burung pergampun kita menggunakan ini. Ya, seperti inilah senapan yang kita gunakan biasanya buat berburu ya. Ini. Enggak luar biasa. Cuma biasa aja ya. Dari video sebelumnya sudah kita bikin ya. Tentang senapannya. Dan ini ujungnya udah patah ya sebenarnya. Udah kita bikin di video sebelumnya juga ada. Udah kita bahas ya nih. Ujungnya udah kita potong dan larasnya ini udah juga kita potong ya. Panjangnya sekitaran berapa? Sekitar segini. 50-an paling panjang larasnya. Ini peredam bawaannya. Ya udah, kita tes dulu akurasi senapannya menggunakan piser. Kita juga memakai peredam suara ya. Oke, di sana ada buah seri ya. Kita coba menggunakan buah seri sebagai apa? Sebagai targetnya. Oke, target yang biasa kita coba. Oke, kita coba. Jempol. Oke, kita coba lagi. Yang di sana ada dua buah ya. Tuh. Yang di sini sebelah kiri ya. Waduh, angin. Masih jempol ya. Tinggal satu lagi. Ya udah, kita coba lagi yang pakai apa? Yang pakai teleskop ya. Kita pasang dulu teleskopnya. Oke, mimisnya masih yang biasa ya. Kita coba. Kalau yang pakai teleskop,
kita ambil yang lebih kecil ya. Tuh di atas sana. Kita coba. Bismillah. Masih jos, kita coba yang lain. Coba. Aduh. Yang mana? Meleset. Oke, di sana ada putik ambai ya. Kalau di sini ini namanya ambai. Coba lihat bang tuh di sana. Oke, ini udah kita ambil yang jatuh di bawah tadi. Lebih kurang dari buah seri tadi. Kita coba. Ini agak lebih jauh daripada yang tadi ya. Mimisnya masih sama. Gas. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di hari ini, dan berjumpa lagi di video seru berikut dari Jam Macan. Mohon maaf sebesar-besarnya, niat di hati hanya menghibur, bukan bermaksud membangga-banggakan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.